Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdoh. Yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia berserta Ibu Iryana Joko Widodo, a'azzahullah, Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Para Menteri Kabinet Kerja yang hadir, yang saya hormati, Al-Mukarromah, As-Sayyidah, Ibu Abdurrahman Wahid, Ibu Sinta Nuriyah, atallallahu baqaha, panjang umur fi sihatin daimah, Ketua Umum Muslimat NU, Gubernur Jawa Timur, calon Presiden RI 24-34, Ibu Hajjah Khofifah Indar Parawangsa, atallallahu baqaha dukhlan lana wal ummah, Wakil Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Maksum Mahfud, Sekjen PBNU Bodolan Menteri Dr. Hilmi Zin, mohon maaf, Ar-Ra'isul 'Am, mohon maaf, Ar-Ra'isul 'Am Nahdlatul Ulama Hadrat Syekh Kiai Haji Miftah Al-Akhyar, a'azzahullah, Wakil Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU dan rekan-rekan pengurus PBNU dan pimpinan muslimat, terutama Ketua Panitia Mbak Yeni Abdurrahman Wahid. Saya senang menyebutnya Yeni Abdurrahman Wahid Hashim Wahid Hashim Asyari Wahid. Ya. Dan juga yang saya hormati, ini yang tersayang ini, Ibu Hajjah Nur Hayati, istri saya sendiri, yang tersayang. Para pimpinan Badan Otonom NU, Fatayat Ansor Pagar Nusa, Pergunu Jam'iyatul Qurra Hufadz, Jam'iyatul Tariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, ISNU, Pak Ali Maskur, Sarbumusi, IPNU PPNU, para anggota DPR, para habaib, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuqis sufiyah, para pimpinan muslimat tingkat wilayah dan cabang, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersyukur kepada Allah dan bangga atas terlaksananya, terselenggaranya Harlah Muslimat NU yang ke-73 dengan hadirnya kurang lebih 100 ribu, bahkan lebih ya, 100 ribu muslimat di Gelora Bung Karno ini, yang dimulai sejak tadi malam jam 3 pagi dengan khotmil Quran, tahajud, munajah, istighotsah. Kalau munajah doa sendiri-sendiri, kalau istighotsah doa rame-rame. Kemudian sholat subuh yang dipimpin oleh Ketua Umum Pergunu Kiai Haji Asef Abdul Halim. Bapak-Ibu sekalian, di Quran, Al-Quran, perintah kepada Nabi Muhammad
agar membentuk organisasi namanya umat. Umat apakah yang diperintah oleh Al-Quran? Mohon maaf, di dalam Quran tidak ada penjelasan yang namanya umat Islam, tidak ada. Silakan yang hafid Quran cari, ada nggak Quran umat Islam? Tidak ada. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Yang ada Muhammad, kamu harus membentuk organisasi namanya umat, ummatan wasatan, umat yang keren, umat yang berperan, umat yang berkualitas. Muslimat keren tidak? Hebat tidak? Berperan? Supaya apa keren wasaton? Agar litakunu syuhada alan nas, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Syuhada itu berperan. Peran apa? Terus tanya terus. Peran apa? Syuhudan dinian. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Pak Menteri Agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Nanti banyak bid'ah nanti kalau selain NU. Ini bid'ah ini, tari-tari sufi bid'ah nanti. Syuhudan dinian peran agama, majelis ta'lim, pesantren, madrasah diniyah, gitu kan? Taman Al-Quran, taman kanak-kanak Al-Quran, itu kita artinya berperan syuhudan dinian. Syuhudan thaqafian, peran akhlak, peran budaya, peran peradaban. Berperan belum kita dalam akhlakul karimah? Muslimat akhlaknya baik semua? Tak tanya jawab, Pak. Muslimat akhlaknya baik semua? Ya, ada yang jelas 1, 2, 3, 10, 20, 30. Semuanya baik-baik. Itu namanya peran thaqafian. Syuhudan hadorian, peran ekonomi, peran kesejahteraan, peran kesehatan, peran sosial, peran kemasyarakatan. Sudah berperan? Muslimah sudah berperan kesehatan? Koperasi-koperasi, bisnis perdagangan? Yang belum, satu, yang belum. Dengarkan. Syuhudan sia-sian, peran politik. Maka tahun 2019 harus menang. Supaya NU berperan syuhudan sia-sian. Syuhudan sia-sian. Alhamdulillah paham. Terutama ibu-ibu, terutama. Di dalam Al-Quran tidak ada surat yang istimewa kecuali yang hebat, surat An-Nisa, surat perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal, laki-laki enggak ada. Pokoknya kalah, laki-laki ini kalah pokoknya. Dah. Yang syahid pertama demi agama Islam, demi pertahankan iman, perempuan. Namanya Sumayyah, yang dibunuh oleh Abu Jahal. Setelah itu baru suaminya Yasir, Ammar, anaknya pura-pura murtad. Tapi kemudian lapor kepada Rasulullah, tadi saya pura-pura murtad, tidak apa-apa. Ayat Al-Quran turun, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kalau kepaksa, pura-pura kafir, dalam hatinya iman, enggak apa-apa. Ini dipakai kias oleh para kiai yang tanda tangan Golkar tahun 71. Golkar dulu, Golkar sekarang. Kepaksa takut, enggak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Dah. Malah suatu ketika, nih suatu ketika ada sahabat
mau soan datang ke Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Khalifah yang adil, tegas, tanpa kompromi. Nah, datang ke pintu, nyampe ke pintu, mendengar istrinya sedang ngomel sama Khalifah Umar, sama suaminya. Segera orang itu balik lagi. Sayyidina Umar tahu, apa-apa, ada apa, ada apa? Kamu mau bertamu enggak jadi. Jawabnya, Pak Khalifah yang terhormat, saya kesini mau mengadu. Istri saya galak. Tapi tadi saya ketika nyampe pintu, saya dengar istri panjenengan juga lebih galak. Dan Sayyidina Umar kalah, diem aja. Apa jawab Sayyidina Umar? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, usikum bitaqwallah, ittaqullaha fin nisa, fa innahunna awanun fi aydikum, akhutumuhunna bi amanatillah, istakhlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ada hadis yang menegaskan, kata Rasulullah, saya pesan, saya wasiat, saya pesan, jagalah, hormatilah, sayangilah istri-istrimu. Wah, luar biasa nih. Gak ada hadis sayangilah suamimu. Gak ada ini. Iri juga suami ini. Khairukum khairukum linisaikum wa ana khairukum linisaikum. Sebaik-baik suami adalah suami yang sayang istri. Saya, kata Rasulullah, saya suami yang paling baik dengan istri. Oleh karena itu, saya sendiri contohnya, ini mohon maaf, kalau dari luar, di luar saya profesor, doktor, kiai, haji, ketua umum, orang cium tangan semua. Masuk ke rumah, istri marah-marah, ambrol semua profesor, doktor. Rontok semua profesor, doktor. Betul. Mudah-mudahan Bapak Presiden tidak, mudah-mudahan. Ketuanya enggak beda-beda dikit lah. Oleh karena itu ibu-ibu, ini bercanda. Ibu-ibu, pesan dua saja. Satu, tadi sudah disinggung oleh Mbak Yeni dan disinggung oleh Bu Khofifah, tawassut dan tasamuh. Moderat, sikap kita harus moderat. Tidak boleh ekstrim. Tidak boleh radikal, apalagi teroris. Jaga anak-anak, mantu, cucu, jangan sampai terprovokasi dengan atas nama agama kemudian bertindak radikal ekstrim, apalagi sampai menjadi teroris. Jaga anak cucu, ya Bu ya. Nah, tapi menjaga tawassut harus cerdas, harus berpendidikan. Orang tawassut mesti orang cerdas, orang tidak tawassut tidak cerdas. Itu aja gampang. Yang kedua, tasamuh toleran. Jaga anak cucu ibu agar menjadi orang yang toleran. Menghormati kebinekaan, menghargai perbedaan, menghargai agama lain, suku lain, kelompok lain, gitu Bu ya. Anak cucu itu harus diarahkan. Kita sering melihat bapak ibunya orang NU, anaknya tidak kenal NU. Banyak itu agak. Mudah-mudahan yang ada di sini semua anak cucunya tawassut, tasamuh, nahdiyin semua. Insya Allah nanti akan husnul khotimah, menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, masuk surga bersama beliau. Hasyim Asy'ari itu seperti masinis bawa kereta api yang di gerbong depan yang bagus, para ulama, para habaib, para kiai. Nah, kita-kita ini di gerbong belakang dengan beras, bawang, ayam, tapi ke bawah Hasyim Asy'ari. Mau tidak di gerbong belakang campur ayam, campur dedek. Nanti saya di situ nanti. Saya di gerbong belakang bersama ayam, bawang, terasi, enggak apa-apa. Asal ke bawah oleh Hasyim Asy'ari, masuk surga bersama. Apalagi umur saya sudah 66 tahun, kenyang makan, kenyang tidur, kenyang naik Mercy, naik Alphard, pesawat,
kenyang berpakaian sutra dan wol, kenyang tidur dengan istri. Tinggal satu yang saya inginkan, husnul khotimah. Barangkali saya berdiri di hadapan ibu muslimat, ini yang terakhir. Tahun 2020 Muktamar NU, saya tidak akan mencalonkan diri. Silakan yang lain, siapapun, saya tidak punya calon. Siapapun kader NU mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum, monggo pada Agustus tahun 2020. Tapi saya tetap aktif di NU, jangan khawatir. Itu ya. Mari kita jaga NKRI. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita jaga budaya, karakter, akhlakul karimah. Inilah Islam Nusantara. Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang menghormati budaya, Islam yang berkarakter, berintegritas. Itulah Islam Nusantara. Bukan madhab, bukan aliran, tapi khosais, mumayyizat, tipologi Islam, masyarakat Islam Nusantara. Selamat, berharlah muslimat ke-73, mudah ke depan semakin kuat, semakin berperan, berkualitas. Amin. Terima kasih kepada Bapak Presiden dengan Ibu yang hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah begitu Presiden hadir, hujan berhenti. Ini pawangnya hebat, pawangnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wal najah. Wallahu yahfazkum minal afati wal ahad. Wa yakhud bi'aidikum lima fihi salah wal khair. Wallahu fikir lakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.